Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana takkan solo selamanya. Meskipun sudah 15 tahun berstatus ibu tunggal dan selesa hidup bersendiri, namun cerita jodoh baharu, Siti Nordiana alias atau Nana, tetap dinantikan ramai. Namun penyanyi dan pelakon popular ini mengakui dia sebenarnya masih tiada jawapan yang pasti untuk soalan itu walaupun sering ditanya oleh netizen. Entahlah, dah tak tahu nak jawab apa lagi. Kalau cakap masih trauma dan tidak bersedia nak kahwin, dah biasa pula jawapannya, tapi itulah kan. Cuma bagi saya mungkin belum sampai lagi lah jodoh. Orang nak berkenalan dan ingin rapat itu ada juga, tapi kita mungkin sekadar proses berkawan sahaja. Kita berkawanlah semua, lagi senang sebab saya pun sebenarnya kekurangan masa untuk keluar bersosial kerana lebih suka duduk di rumah, ujarnya ketika ditemui baru-baru ini. Nana bagaimanapun berkata dia sedang mungkin tidak akan selamanya bersendirian kerana mana tahu ada rezeki jodoh nanti akan kembali berkeluarga semula. Ditanya juga penerima anak tunggalnya Muhammad Ryan Nakai Muhammad Faizal terhadap kehadiran bapa baharu, Nana memberitahu Ryan tidak terlalu ambil tahu urusan pribadinya. Ryan ni jenis tak ambil tahu, sangat fasal pribadi mama dia. Berkaitan jodoh, dia tak kisah dan serahkan semuanya pada saya untuk tentukan. Saya pernah juga bertanya pada Ryan, semua bergurau dan jawapan dia terima okey sahaja. Dia hanya cakap pada saya, suka hati mamalah, mungkin sebab dia anak bujang. Jadi penerimaan ditunjukkan biasa sahaja. Ryan pun orangnya sangat tenang dan memang tak kisah sebab bagi dia janji mama bahagia, katanya. Terdahulu Nana pernah mendirikan rumah tangga dengan pelakon Alayarham Faizal Yusuf pada April 2006, namun jodoh mereka tidak panjang. Dah sah bercerai pada tahun 2009 ketika Nana berusia 25 tahun. Berbicara juga mengenai kontroversi, sebagaimana pernah dilaluinya tahun lalu, penyanyi lagu Terus Mencintai dan Memori Berkasih ini berkata, dia amat bersyukur semuanya berakhir. Alhamdulillah, saya berjaya menghadapi semuanya kisah sensasi itu. Sekarang, saya lebih tenang dan sudah move on dengan kehidupan saya. Mohon doakan saya terus kuat dalam menghadapi dugaan-dugaan di masa akan datang. Kalau boleh, saya tak nak terkait dengan kontroversi seperti sebelum ini. Cukuplah tu, katanya. Ujar pelakon drama Dia Semanis Honey ini lagi. Dia mahu terus kekal relevan dalam industri dan di hati peminat-peminatnya dengan bakat dimiliki dan karya-karya seni berkualiti dihasilkannya. Berbaki sebulan lagi untuk lembaran tahun baharu 2025 menjelma, Nana mengakui peluang mengadakan konsert dengan rakan baiknya Tomok adalah rezeki ditetapkan oleh Allah. Menurut juara Gegar Vaganza musim kedua ini, dia juga sudah mengatur perancangan tersendiri untuk perjalanan karya seni tahun depan kerana kerjaya pada tahun ini dianggap sudah mencapai. Dalam karya, saya memang ada mengatur beberapa perancangan tertentu seperti mengadakan konsert dan muncul dengan lagu baharu Alhamdulillah setakat ini dimakbulkan oleh Allah. Apapun dalam hidup ini kita hanya mampu merancang dan selebihnya Allah yang menentukan. Saya go with the flow sahaja, tidak perlu nak rasa terkejar-kejar. Mana yang boleh buat, saya buat. Cuma setakat ini saya gembira bila perancangan yang diatur itu berjaya menjadi kenyataan. Saya amat berterima kasih kepada peminat-peminat yang setia menyokong, katanya lagi. Pada Sabtu, Februari 2025, Nana akan terbabit dalam konsert Temok dan Siti Nordiana Memori Mungkin Berulang di Zip Kuala Lumpur yang pertama kali menggandingkan mereka berdua di pentas show berskala besar. Dibawakan oleh syarikat Pot Sikle Record milik Temok, harga tiket bagi penonton konsert itu antara RM98 hingga RM498 termasuk VIP box RM5,000. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.